Assalamualaikum guys, kita jumpa di kuliner. Hari ini kita mau review kuliner di Kota Tua ya. Biasanya ini dijualnya di bawah pohon dekat Kota Tua ya, yang ada di lapangan sepeda. Tapi ini ditertibkan, alhamdulillah lebih bagus ya, lebih bersih juga. Di sini kita mau kuliner. Nah, pada apa aja ya? Ada, kita mau review rawonnya. Wow. Ya. Rawonnya. Di sini dijual juga rawon. Ini dia. Nih. Ya. Ini posisinya di dalam ya, daerah Kartatua, sampingnya lapangan sepeda. Di sini juga cocok untuk nongki-nongki ya, ada kopi ya, kita nongki-nongki bisa sambil lesehan juga sambil duduk loh, disediakan di sini tempat lesehan makannya. Nah, banyak kuliner di sini ya. Ini tadi ibunya bilang terima kasih, semoga berkah ya Bu. Semoga berkah, banyak yang datang kemari ya. Ya, assalamualaikum ya. Ditunggu ya teman-teman ya, kedatangannya di Kota Tua, di dalam ya. Di dalam, dulunya di bawah pohon jualannya ya. Sekarang sudah lebih bagus dia di dalam gedung, jadi tidak kepanasan. Oke, kita jumpa lagi lain waktu ya teman-teman. Assalamualaikum.